Bonus ini jangan dilihat dari berapa jumlahnya, tapi dari satu keinginan, satu harapan bahwa Papua akan terus maju bersepak bola ini. Bangga dengan prestasi gemilang yang ditorehkan oleh tim sepak bola PON Papua pada ajang Pekan Olahraga Nasional Ke-20 tahun 2021 di Papua, PT Freeport Indonesia memberikan bonus sebesar 1 miliar rupiah kepada seluruh pemain sepak bola PON Papua. Bantuan ini diserahkan langsung oleh Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas. Tony mengatakan bonus yang diberikan merupakan motivasi kepada para pemain yang telah menyumbangkan medali emas bagi Tanah Papua di PON 20 Papua tahun 2021. Bonus ini jangan dilihat dari berapa jumlahnya, tapi dari satu keinginan, satu harapan bahwa Papua akan terus maju bersepak bola ini. Ricky Kaur mewakili para pemain berterima kasih atas bonus yang diberikan oleh PT Freeport Indonesia kepada mereka dan kemenangan yang diperoleh semata-mata karena campur tangan Tuhan. Kita pemain, kita susah saja sekarang. Suatu saat kalau kita sukses, pasti ada arah yang berkat buat kita. Dan puji Tuhan, sekarang contohnya saat Papua sekarang semua datang sama kita, mengkasi kita berkat seperti ini. Saya sangat terima kasih, Bapak. Terus yang menyangkut yang tadi, Bapak sudah bilang sama yang gue sudah bangun bersama Tuhan. Selama 2 tahun 4 bulan, Bapak, sampai setiap malam kita selalu berdoa.